Ketua PHB Tiga Duren. Keren. Duda Duren. Jamaahnya keren. Yang ceramah keren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, bukan sound system masuk surga sama sound-soundnya. Yang main rebana kabroh masuk surga sama keping peringnya. Yang bikin sepanduk masuk surga sama sepanduknya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Bu, ingin ke Mekah? Yang ingin tunjuk tangan. Alhamdulillah. Pada doa amin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua segera dipanggil Allah. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita memperingati tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi kita dilahirkan? Jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 22 April 571 Masehi. Di mana Nabi dilahirkan? Di kota Mekkah. Kapan Nabi kita wafat? 8 Juni 632 Masehi. Di mana Nabi kita diwafatkan, dimakamkan di kota Madinah. Apa di antara gelar-gelar Nabi? Yang pertama, Nabi kita gelarnya adalah Nabi. Yang kedua adalah Rasul. Yang ketiga Khatamun Nabi, penutup para Nabi. Yang keempat Khatamur Rusul, penutup para Rasul. Mubasyirah, pembawa kabar gembira. Nadhirah, pemberi peringatan. Ad-da'i, orang yang mengajak kepada Allah Sallallahu ala Muhammad. Itu adalah gelar-gelar yang disandang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipersiapkan buat kita umatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an,
azizun alaihi ma alikum, harisun alaikum bil mu'minina raufun. Allah hebat-hebat jamaah Masjid Ar-Rahmah. Saya baca ayat hebat di salah satu. Saya ingin dengar sekali lagi. Kalau saya baca ayat lanjutin kali kalian ibu-ibu di luar. Siap bu? Siap bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya baca ayat pintar dan kita jangan mau apa. Saya baca nanti lanjutin yang Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Pintar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bu, ya. 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 Masya Allah, saya selalu ada malam ini. Bapak-bapak banyak, ibu-ibu banyak. Saya kalau acara di mana-mana, waktu itu kadang lebih banyak ibu-ibu. Karena emang ibu-ibu kompak. Pengajian yang banyak ibu-ibu, arisan yang banyak ibu-ibu, undangan yang banyak ibu-ibu, belanja yang banyak ibu-ibu, ngerumpi yang banyak. Saya selalu pak sama ibu-ibu kalau pengajian ke arisan ke undangan ke maulidan ke nggak lupa yang namanya bawa tas. Saya belum pernah lihat bapak-bapak pengajian bawa tas. Bagus ibu-ibu pengajian bawa tas, bagus. Bagus artinya apa? Udah siap. Dalam tas ada Quran, ya. Ada rawi, ada kitab, ada benda, ada kaca. Makanya pak, saya kalau berangkat ke Indosiar jam 11 malam, nyampe jam 1 malam. Asal giliran udah iklan dalam studio, kata Mama Dede, dan lihat dan di sebelah kanan ada ibu-ibu pakai blus gede kayak buat masjid. Lihat dan di sebelah kiri kan ada nenek-nenek dan pakai alis mata sebelah kanan ke bawah. Sebelah kiri ke atas. Kasih tahu dan kasih tahu nanti buka tasnya. Maka nanti dalam tasnya pasti dalam tasnya ada kaca.
meritnya di jilur kaki, maka laki-laki seneng jalan kaki usaha. Ya Pak, perempuan meratun, miliknya meratun kaca, maka perempuan doyan berangkat ngaji, keluar rumah, kunci pintu, naik motor, ada mobil parkir, kalau nyampe istirahat dalam mobil, di Indonesia istirahat dalam mobil, ibu-ibu, nenek-nenek lewat mobil saya sambil ngacak, saya kempet di dalam geli, saya pencet kaca mobil saya, saya bilang cium. Walaupun kadang jumlah kita lebih sedikit, Pak, jangan mau kalah. Kalau saya tanya, jawab yang kencang. Bu, Mas Bin, Pak. Ya, benar. Minta mic satu, MC. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Oh, Nabi sayang, Nabi cinta sama kita. Di saat Nabi kita dalam kondisi sakaratul maut, di saat nafasnya berada di ujung tenggorokan, apa yang beliau katakan, ummati, 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 mau mati. Yang dipanggil kita umatnya. Beda sama kita nanti kalau ada yang mati. Yang dipanggil bukan umat orang kampungnya. Yang dipanggil anaknya. Udin. Ada Udin. Mama. Nanti kalau bapakmu mati, bapak pesan sama kamu, itu tanah yang depan gerbang pesona anggrek jangan kamu jual. Emang kenapa, Pak? Jalanan raya. Nanti kalau bapakmu mati, ini rumah yang di samping jangan kamu jual. Memang kenapa, Pak? Kontrakan orang. Betapa Nabi ketika saat mau wafat yang diingat kita umatnya. Nanti saat kita berada di padang mahsyar, di mana seolah panas matahari sejengkal berada di atas kepala kita, dalam kondisi bingung ramai, kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam?
nafsi masing-masing. Kita minta sholat kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi. Kalau yang di belakang belum sarapan, belum makan malam, nasi. Ketika kita minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi kita? Ummati, kemari. Nanti yang datang kepada Nabi, kalau dulu waktu di dunia dia rajin baca sholawat. Bu, saya tanya ibu, rajinan baca WA atau baca sholawat? Alhamdulillah. Maka tanda orang cinta kepada Nabi, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya.